rumah adat ini ditubuhkan. Bila tuan sentuh buat rumah, saya pun suka nak bercerita. Benar saya memiliki sebuah rumah yang lebih pada orang lah. Maknanya rumah besar, tersegam. Tapi saya tak mempunyai ramai anak. Saya cuma ada sepasang anak. Yang tua lelaki, yang kedua perempuan. So saya terfikir, adakah rumah ini boleh bantu saya satu ketika nanti? Maka saya berniat satu hari nanti, kalau aku dapat satu tanah yang baik, aku akan bina rumah adat. Impian saya tercapai. Kenapa saya berani bercakap impian saya tercapai? Saya yakin bila pembinaan ini dah elok, semua dah selesai, anak-anak saya tak akan tuntut. Anak-anak tahu sebab perjuangan saya. Pada orang yang di luar ni, yang masih ada mak bapak, anak-anak jagalah sebaik-baiknya. Kita tak nak, bila kita dah tak ada mak bapak, kita cakap, oh kalau lah mak aku ada, rugi benda tu. Sangat rugi. Sangat rugi. So, daripada rumah yang besar ni, kenapa kita buat satu rumah adat yang letak jauh pada pekan? Tujuan kita satu. Kita buat kerana kita nak cari pahala. Kalau soal duit ringgit tak boleh buat ke kubur pun. Jadi kalau kita buat rumah adat ni, membina satu keluarga yang baik, kita ambil mak orang, seperti mak kita sendiri, anak orang kita jaga seperti anak kita sendiri, bagi pelajaran yang baik. Kita mungkin terasa silap. Selama hari ini kita dibesarkan cara yang salah. Maksudnya kita kena masa kecil dah masuk tadika tapi tak diajar pada Al-Quran. So budak-budak yang akan duduk dalam rumah adat nanti, kita akan ajar dia. Ajar dia mukadam, ajar dia jadi seorang ahli Quran yang baik. Kalau dia satu hari jadi Al-Hafiz, bukankah itu benda yang baik untuk kita? Jika kita mati satu hari nanti, kita akan dapat tempias. Semoga Allah merestui apa perbuatan kita. Tanah ini berada di kawasan Pilah. Berada di sebuah puncak bukit. Saya beli sebuah 3 ekar. Saya dah mula membina sejak tahun sudah bulan 7. Maknanya saya dalam proses pembinaan itu dah makan masa setahun. Tapi tak apa, kita teruskan. Mudah-mudahan apa yang kita hayati akan termakbul. Saya tak dapat dana daripada mana pun. Hanya pertolongan kecil dari kawan-kawan. Hak selebihnya saya beri simpanan saya lah. Hasil perniagaan saya. Dan saya jual kereta. Saya jual barang kemas orang rumah demi menjayakan apa yang saya hayati. Semoga apa yang saya cakap ini tak menjadi satu kesalahan, tak menjadi satu anggapan yang buruk pada masyarakat juga. Tapi itulah sebenarnya. Saya beri simpanan yang ada. Pada awalnya kita fikir tanah ni kita buat dusun. Kita ingat nak tanam pokok durian, tanam pokok cempedak. Tapi kesan daripada tujuan tu hanya untung untuk diri kita je. Kita tak boleh menafakkan semua orang. So, saya duduk penuh. Apa yang aku boleh buat selagi sisa hidup aku masih ada? Bolehkah aku buat satu benda yang akan mendapatkan kesan pada orang lain? Mana kesan yang baik? Moga satu hari orang yang terlibat dengan kita tidak lagi, inilah bapak kau, inilah ketua kau, inilah kawan kau. Maka wujudnya rumah adat ini, tak ada pilih kasih. Tak ada pilih kasih. Kita bagi rumah adat ni pada siapa saja. Orang yang memerlukan. Tak kisah dia Islam ke, dia bukan Islam, datanglah. Kita mengalu-alukan. Jadi kita nak cipta satu masyarakat yang lebih baik pada masyarakat yang perlu. Selama hari ni kelompok-kelompok macam kita ni pandang hina. Ini semua perosak bangsa, perosak agama. Demi Allah, jika Allah panjangkan umur kita, ada kepentingan dari kita, maknanya dana yang lebih, kita akan buat sebaik-baiknya. Kita tak minta apa pada orang. Siapa saja keluarga dia, kalau dia tak mampu, jangan buang ke rumah orang tua, hantar ke rumah kita. InsyaAllah, kalau ibu dia sihat, kita akan hantar dia setiap tahun sekali pergi umrah. InsyaAllah, ini tujuan kita. Begini tuan, saya rasa, kalau saya tak mampu buat ini, saya rasa sangat tertekan diri saya. Saya tak ada ibu, saya tak ada bapa. So, melihat ibu orang lain, saya jadi, Allah, kenapa aku ini? So, saya ambil peluang ini. Semoga Allah merestui segala ini. Saya ini naif bab pencampuran dengan masyarakat. Naif bab tentang kematian. Tapi bila terjadi atas diri saya sendiri, contohnya ibu saya, meninggal di Kuala Lumpur. Kita uruskan atas meninggalan keluarga nak dihantar ke Perak. So, selama hari ini kita ingat bila orang mati ini, hantar percuma. Tapi bila kita bawa ibu kita sampai ke Liang Lahat, rupanya bank tu nak dibayar. So saya ambil satu inisiatif. Saya tak mahu lepas ni orang mati pun nak kena bayar duit.
dan kita nak bantu semua orang. Siapa saya, Wak Imah di mana saja. Jika memerlukan kita, kita 24 hours ready. Panggillah kami bila-bila saja. Tak perlu bimbang pasal duit. Kalau dia tak ada duit, kita bagi dia duit. Dan kita pernah bagi pada semua orang. InsyaAllah, kita mudahkan urusan Allah. Allah mudahkan urusan kita. Pada mengenali diri saya, Tuan Jenis sangat jelas. Contohnya, dalam kita menggerakkan usaha kita, menolong sudah tanpa dana daripada siapa pun. Semuanya inisiatif daripada kita sendiri. Kita dah beri jutaan ringgit pada orang yang bukan darah lagi kita, pada orang yang bukan daripada golongan kita. Apa tujuannya? Tujuannya saya pahala. So nasihat saya mudah. Jangan malu untuk berbuat baik. Jangan tinggal solat. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Begitu juga pada golongan-golongan saya ni yang bukan Islam. Jangan malu untuk buat baik. Kan? Contoh kalau saya boleh bersahabat dengan orang yang bukan seagama dengan saya, kenapa orang yang tidak seagama dengan saya tak boleh kawan dengan saya? Tujuan kita jelas. Kita jalankan segala kebaikan. Kita tak rugi buat baik. Moga rezeki kita dimurahkan oleh Allah SWT. Urusan kita dipermudahkan. Okay, terima kasih. Ku ingin kotakan 1,000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah